أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم اليوم العافية وجاء الشمس من مطلعها. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ولا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Syukran jazilan Ra'isal Jilsah, pengacara majlis pada malam ini. Yang saya hormati kepada pengerusi surau, yang saya hormati kepada barisan tetamu kehormat VIP, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, musliman, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik-kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Pertamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Tuhan yang punya dunia, Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada malam ini Allah Ta'ala pilih saya, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, seperti mana yang dirancang melalui perantaraan Cikgu Isa, alhamdulillah selamat juga sampai ke tempat tuan-tuan. Sebenarnya saya dah terlupa, minta maaf cikgu. Saya dah terlupa betul ibu. Tengok ada program malam ni. Tuan-tuan tahu saya daripada mana? Pukul 1 tengah hari saya gerak daripada Alustar Kedah. Sampai terus ke sini, sempatlah solat sekejap, siap semua. Dan alhamdulillah tak balik rumah lah, sampai ke sini terus. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, maknanya saya tak rehat, tak tidur. Minta tuan-tuan tak tidur. Sama-sama kita tak tidur. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Malam ni tuan-tuan, kita nak menyambut ataupun kita nak meraikan ataupun kita nak kupas berkaitan dengan satu tajuk yang telah dipertanggungjawabkan kepada saya dan juga untuk kita semua berkongsi pada malam ini, adalah berkaitan dengan Maulid Nabi ataupun dipanggil sebagai Maulud Nabi. Hari ini bila kita sebut tentang Maulidur Rasul, kita meraihkan sambutan Maulid Nabi ni sepanjang tahun. Kita bukan buat sambutan Maulidur Rasul ni tuan-tuan bersempena dengan Rabiul Awal saja. Tuan-tuan boleh buat sambutan Maulud Nabi tak kira pada bulan apa. Tak kira. Kalau tuan-tuan di Johor, saya program di Johor saya tuan-tuan, program sambutan Maulidur Rasul ni tuan-tuan, sampai bulan 4, bulan 5 pun sambutan Maulud Nabi.
Saya tanya dengan satu imam, dia kata, imam, kita dah masuk ceramah Ma'al Hijrah. Kalau di Melaka dah ceramah Ma'al Hijrah, kita baru buat sambutan Maulud Nabi. Kata dia, dia kata, ustaz, kita ni di Johor buat sambutan Maulidur Rasul ni sepanjang tahun. Nasib baik ada Ramadan. Kalau bulan Ramadan, tak ada Ramadan, bulan Ramadan pun kita bantai Maulud. Oh, dahsyat tuan-tuan. Kita sambutan Maulud, Rabbi, Maulud Nabi ni cukup hebat tuan-tuan. Kita buat kenduri, kita buat makan. Betul tak? Berapa ekor kambing syahid? Berapa ekor ayam belakang rumah kita sembelih? Sebab apa? Nak buat sambutan Maulidur Rasul. Bukan soal kita menyambut sambutan Maulud Nabi, tapi apakah perubahan tahap kecintaan kita setiap tahun apabila kita meraikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyambut hari lahirnya. Adakah Rasulullah menyambut hari lahirnya seperti kita menyambut hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Persoalan yang pertama, ada orang datang kepada saya, dia kata, ustaz, buat apa kita buat sambutan Maulud Nabi sedangkan Nabi tak pernah buat sambutan Maulud Nabi, para sahabat tak buat pun sambutan Maulid Rasul. Saya tanya kepada dia, adakah Nabi tak pernah sambut hari jadi Nabi? Dia kata, tak pernah. Saya kata, pernah. Satu hari sahabat Nabi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Rasulullah kata, salahkah aku berpuasa pada hari Isnin? Kerana hari Isnin adalah hari kelahiranku. Maknanya Rasulullah pun sambut kelahirannya. Adakah salahnya kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam? Daripada pagi, kalau tahun lepas kita sempat buat perarakan Maulud Nabi, kita buat marhaban, kita buat berzanji. Di Pulau Gadung ni ada tak geng-geng marhaban? Ada. Cuma dia bersaing sikit dengan grup qasidah. Dia bersaing. Dulu berzanji marhaban, power. Sekarang 13 tahun, 3-4 tahun ni dah geng-geng qasidah. Maknanya geng-geng marhaban dah payah cari cari makan. Kan? Dengan budak-budak ni dia dah ubah sikit lah kan? Ada ubah sikit. Zuhardilul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Ada ubah. Kalau dulu geng-geng marhaban, ya Nabi salam alaika. Allah. Budak-budak sekarang dia bosan sikit. Betul tak? Geng-geng makcik marhaban 8 orang ni atas pentas, ya Rasul. Menangis budak-budak ke belakang tu tuan-tuan. Sekarang dia ubah sikit. Maknanya, mana-mana aktiviti kita nak menonjolkan tahap cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari sahabat Nabi dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni tuan-tuan, hari-hari dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni sekarang ni kita tak pernah nak jumpa Nabi, kita tak pernah tengok Nabi, tak pernah. Tapi kita kena kenal ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk fizikal Nabi, tuan-tuan tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menceritakan tentang batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena kenal. Ada orang dia kata dia cinta Nabi, dia kenal Nabi, sebenarnya dia tak kenal Nabi. Saya ceramah hari itu tuan-tuan di Selangor. Ceramah dekat Selangor, ada seorang hamba Allah tu, bila kita tengah ceramah, habis ceramah tu dia pun bangun. Saya kata, tuan-tuan, ada tak apa soalan? Dia pun bangun. Dia nak cerita, ustaz, saya ada pengalaman, saya mimpi Nabi. Oh, saya kata, dahsyat hamba Allah ni. Dia pun elok pakai jubah dengan serban. Saya kata, oh, muka dia hebat. Dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, macam mana abang mimpi Nabi? Dia kata, ustaz, Rasulullah, ustaz, satu hari saya tidur, ustaz. Dalam tengah tidur saya, ustaz, saya berada di padang pasir yang cukup panas, ustaz. Tak ada makanan, tak ada air. Hausnya tekak saya ni, ustaz. Ya Allah, tak boleh nak cakap macam mana dia punya letih ni, ustaz, ketika berada di padang pasir yang cukup panas. Saya tak boleh nak berjalan. Saya merengkak, ustaz, dengan kehausan. Saya minta air, saya minta air, saya minta air, saya minta air. Tiba-tiba ada datang satu orang. Dia menaiki kuda berwarna putih, ustaz. Kemudian dia pakai jubah warna putih, ustaz. Serban dia warna putih, ustaz. Dia bawa saya segelas air, ustaz. Semua wajahnya yang cukup hebat berwarna putih dengan jernih nur. Yang ketika itu saya melihat di tengah padang pasir, mukanya putih, ustaz. Rambutnya putih, janggutnya putih, misalnya putih. Indahnya, ustaz. Dia hulurkan saya air, ustaz. Kemudian saya minum. Kemudian lepas saya minum, ustaz, saya tengok dia dah tak ada lagi dah, ustaz. Ketika itu saya dapat merasai saya tak pernah haus ketika itu. Saya boleh bangun dan saya berjalan di padang pasir. Allah, dia mimpi Nabi.
Saya kata, bang, yang tu bukan Nabi. Dia kata, macam mana ustaz kata yang tu bukan Nabi? Tuan-tuan tengok dalam hadis, tuan-tuan, saat Rasulullah ketika nak sakaratul maut, Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Nabi, sepupu Nabi, dia hilang, dia bilang uban dekat rambut Nabi, janggut Nabi, tak sampai 20 helai. Uban Nabi, rambut dan janggut misai Nabi, tak sampai 20 helai. Dia cerita tadi, rambut semua putih, janggut putih. Maknanya yang tu bukan nak, bukan Nabi. Sebab itu kita kena kenal Nabi SAW. Sebab itu, tuan-tuan, kita menyambut Nabi SAW. Bukan sebab kelahiran Nabi, tapi kita menghargai perjuangan baginda Rasul SAW. Dakwah Nabi ni tak lama, 23 tahun. Umur Nabi 63 tahun. Nabi berdakwah 13 tahun di kota Mekah, kemudian Nabi sampung di kota Madinatul Munawwarah 10 tahun. Maknanya Rasulullah berdakwah 23 tahun, tetapi orang yang mengikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni cukup ramai, 3/4 penduduk dunia. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah malam bawa ke siang, siang bawa ke malam. Kata ulama, orang yang ikut dakwah Nabi Nuh alaihi salam lebih kurang 80 orang. Sikit, tuan-tuan. Sampai Nabi Nuh mengadu kepada Allah, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Apabila aku berdakwah kepada mereka lailan wa nahara, malam bawa ke siang, siang bawa ke malam, falam yaziduhum du'ai illa firara. Tak ada orang pun nak ikut dakwah aku, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, wa inni kullama da'utuhum, apabila aku berdakwah kepada mereka, aku ceritakan pasal agama Allah, aku membawa agama yang benar, mereka ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari-jari mereka sumbat dalam telinga mereka, kemudian mereka ambil baju mereka, tutup muka mereka, mereka terus bergelak dalam keadaan sombong dan bungkak. Allah Ta'ala terbalikkan umat Nabi Nuh alaihi salam dengan satu banjir bah yang cukup besar. Nabi Lut, sebahagian besar umatnya tak nak mengikut Nabi Lut. Allah Ta'ala tenggelamkan di dalam bumi. Tuan-tuan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْ. Tuan-tuan hafal ayat ni kan? Hafal ayat ni. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْ عَلَمِ. Rasulullah ni dia membawa rahmat sekalian alam. Tapi kita tak pernah rasa rahmat daripada Allah sebab kedatangan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kita tak kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, kita tak faham rahmat tu apa. Nah, kakak faham rahmat tu. Dia kata, ustaz, yang penyanyi tu rahmat mega. Rahmat ni apa, tuan-tuan? Rahmat. Serupa saya ceramah di satu tempat di Perak. Saya cerita pasal zuhud. Saya kata, abang faham tak zuhud? Dia kata, ustaz, zuhud dia, ustaz, dia lebih kurang warak. Oh, power ayat dia. Saya pun tanya dia, warak tu apa? Warak tu pun lebih kurang zuhud. Ayah. Saya kata, mana satu? Dia kata, dah lah, warak tu zuhud. Yalah, zuhud tu warak. Lepas tu dia tanya saya, ustaz pernah tengok tak orang zuhud? Saya kata, saya pernah tengok. Okey, nak tanya ustaz, zuhud tu apa? Ayah, kita tanya dia, dia tanya kita, tuan-tuan. Rahmat ni apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat sekalian alam. Bila rahmat sekalian alam, kata Allah di dalam Al-Quran, kata ulama, bukan saja orang Islam mendapat rahmat daripada Allah, bahkan orang bukan Islam juga mendapat rahmat daripada Allah sebab kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita tengok macam mana kita orang Islam mendapat rahmat daripada Allah sebab kedatangan Nabi kita ni. Tuan-tuan, semayang maghrib tadi berapa minit? Ah, ibu, berapa minit ibu? Oh, ibu. Tentang dia pakai mask. Kena jawab. Kan? Ah, berapa minit kita semayang tadi? Ada 10 minit. Ah, lebih kurang. Ayah semayang berapa minit? Terlebih pula 15 minit. Samalah kalau 10 minit, 10 minit lah tuan-tuan kan. Nak tanya tuan-tuan, solat tadi khusyuk tak? Khusyuk tak? Ayah-ayah khusyuk tak? InsyaAllah boleh, Ustaz. InsyaAllah khusyuk. Tuan-tuan semayang pun kadang-kadang tak khusyuk. Saya semayang kadang-kadang. Tuan-tuan ingat khusyuk ni senang nak dapat lah. Walhal tuan-tuan semayang kat surau agak-agak khusyuk pun boleh jadi tak khusyuk. Tak khusyuk. Angkat-angkat takbir. Allahu Akbar. Buka-buka mata dia cari penceramah.
Mana satu yang ceramah malam ni? Amak. Yang ibu-ibu pun bukan boleh percaya sangat. Allahu Akbar. Udah sampai ke belum? Bismillahirrahmanirrahim. Nak khusyuk ni macam mana tuan-tuan? Payah. Ada orang kata, ustaz, kita kalau nak khusyuk, ustaz, bila kita solat tu, kita tak ingat apa-apa. Itulah khusyuk. Saya kata, bohong. Abang tadi semayang, abang tak ingat apa-apa. Seingat saya tak ingat. Yang abang ingat, yang abang tak ingat, kia abang ingat ke tu? Tak khusyuk. Ada orang kata, ustaz, kita kalau nak khusyuk, ustaz, kita solat, tikas jadah ni, letak gambar Kaabah. Bila kita rukuk, kita nampak Kaabah seketul. Ada orang bila dia rukuk-rukuk, tengok Kaabah dekat sejadah, tuan-tuan, dia teringat kenangan pergi umrah tahun lepas. Allahu Akbar, tengok Kaabah. Ya Allah, tahun ni patut aku pergi bulan ni, ya Allah. Pintu mana aku masuk tahun lepas, mak? Dia cari pintu yang dia masuk tahun lepas. Babu salam yang mana pula dia buat, mak? Dia orang ni silap cetak apa ni? Imam dah tahiyat akhir, dia cari tiang, tak jumpa. Lah-lah imam tu bagi salam, imam tu pusing belakang, tiang di bawah roh, dia cari. Ni nak cerita ni, tuan-tuan, bak khusyuk. Tadi kita solat kadang-kadang tak khusyuk, tapi sebab 10 minit tadi tuan-tuan sembahyang maghrib, tuan-tuan dapat khusyuk tadi tu. Sebab 10 minit tuan-tuan khusyuk tadi tu, adakah Allah Ta'ala bagi syurga kepada tuan-tuan 10 minit? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Allah Ta'ala kata, khalidina fiha abada. Selama-lamanya yang kau takkan tahu berapa jauh dia punya penghujung. Khalidina fiha abada. Sebab solat 10 minit khusyuk tadi tu, sekali Allah Ta'ala pandang, syurga untuk kita selama-lama. Itulah rahmat bagi orang Islam. Sebab itu tuan-tuan dengar satu hadis, Nabi kata ada seorang pelacur perempuan, dia bagi minum kepada seekor anjing, lalu diberi minum kepada seekor anjing. Kata Rasulullah, perempuan itu di dalam syurga. Pernah dengar hadis ni? Adakah sebab dia melacur, dia bagi minum pada seekor anjing? Sebab dia bagi minum anjing tu, pelacur tu masuk dalam syurga? Bukan sebab begitu. Kalau senanglah pelacur bagi minum anjing, dia masuk syurga, senanglah kerja pelacur. Betul tak? Jabatan agama tangkap, ni kerja melacur. Dia kata kat bandar tu anjing banyak. Oi, senang kerja dia tuan-tuan. Bukan sebab begitu. Maknanya apa dia tuan-tuan? Nak cerita pasal rahmat tadi tu, sebab Nabi SAW kerjanya melacur tuan-tuan. Perempuan ni kerjanya melacur. Tiba-tiba dia mencari satu amalan untuk dia berubah. Dia cari satu amalan untuk dia jadikan satu titik tolak untuk dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Ketika itu tak ada orang nak bimbing dia waktu ni tuan-tuan. Dia nak hijrah. Tiba-tiba dia nampak seekor anjing yang sedang kehausan. Dia ambil sebekas air lalu dia bagi minum kepada anjing tersebut. Ketika dia bagi minum kepada anjing tersebut, ketika itu dia ikhlas betul-betul nak berubah, buat benda yang baik. Sebab ikhlas ketika itu Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala berikan dia syurga, Allah Ta'ala tutup segala dosa-dosa dia yang pernah dia lakukan. Masya Allah. Sebab itu soal syurga neraka ni tuan-tuan, bukan sebab kita minta dengan Allah, tapi rahmat daripada Allah. Kita masuk syurga bukan sebab amalan. Betul tak? Kalau sebab amalan tuan-tuan boleh masuk syurga, tuan-tuan lebih layak masuk syurga berbanding dengan saya. Sebab apa? Tuan-tuan lagi banyak umur, lagi banyak amalan tuan-tuan dah buat daripada orang-orang muda, mana tuan-tuan lebih awal masuk dalam syurga. Tak. Tapi kita masuk syurga sebab rahmat daripada Allah. Satu hari Nabi SAW, dia seronok cerita dengan para sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah kata kepada para sahabat, ketika itu ada satu manusia, ada seorang manusia, ni dia orang alim, duduk di atas gunung, kerjanya berpuasa, berzikir, qiyam, berpuasa, berzikir, bangun malam, solat tahajud, berzikir, puasa, solat tahajud, kerjanya ibadah saja di atas bukit. Tapi di bawah gunung ada satu perkampungan. Ketika itu ada seorang hamba Allah ini, kerjanya buat dosa. Apa dosa yang dia tak buat? Semua dosa yang dia buat. Tiba-tiba Allah Ta'ala menggerakkan dua hati ini, kata Nabi SAW. Yang tok guru di atas, bekalannya telah habis dan memerlukan dia untuk menurun ke bawah mencari bekalan di kampung tersebut. Dan salah seorang daripada hamba Allah berada di kampung tersebut. Ketika itu dia nak teringin nak jadi orang yang baik. Dia nak jumpa orang alim yang berada di atas gunung. Lalu ketika ini Allah Ta'ala gerakkan hati mereka, yang orang ahli maksiat itu naik ke atas, orang alim itu turun ke bawah.
Sampai dekat satu laluan bukan laluan yang besar, memerlukan bila selisih, bertentangan di antara dua orang, memerlukan salah seorang untuk berundur ke belakang, memberikan salah seorang ini untuk berikan laluan, lalu dia boleh naik dan orang tu pun boleh turun. Orang alim itu turun, ahli maksiat itu pun naik. Sampai mereka di pertengahan jalan, ahli maksiat dia memandang orang alim dengan pandangan penuh kasih, rahmat dan sayang. Dia kata, "Ya Allah, aku nak berubah, belum sempat aku sampai di atas, engkau temukan aku dengan orang alim ini di pertengahan jalan, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Mulianya orang ini, Ya Allah." Dia pandang orang alim dengan pandangan yang terbaik. Orang alim itu bila tengok ahli maksiat, dia menundukkan pandangan, dia tidak memandang ahli maksiat tersebut. Ketika itu dia kata, "Aku ni orang alim, ini ahli maksiat, aku tak boleh bercampur dengan mereka dan memerlukan salah seorang untuk berundur." Ternyata ahli maksiat itu berundur ke belakang, memberikan laluan kepada orang alim. Lalu saja orang alim ketika itu tak ucap pun terima kasih, lalu tidak memandang kepada ahli maksiat. Ketahuilah, kata Nabi kepada para sahabat, ketika itu Allah sedang mencabut iman mereka. Orang alim punya iman telah dicampak kepada hati orang ahli maksiat. Ni tuan-tuan, kita masuk syurga bukan sebab amalan, sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat. Tuan-tuan, itu rahmat bagi orang Islam. Rahmat bagi orang bukan Islam ada tak? Ada. Adakah orang selain daripada Islam yang duduk di atas muka bumi Allah, mereka dapat rahmat daripada Allah sebab kedatangan Nabi Muhammad? Ya, jawapannya mereka dapat. Kaum Nabi Lut alaihi salam, Allah Taala terbalik tenggelamkan di atas muka bumi Allah sebab apa? Ingkar dengan arah Allah, ingkar dengan arahan Nabi Lut, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, Allah Taala tenggelamkan keseluruhan umat Nabi Nuh dengan banjir bah yang besar sebab tidak mengikut Allah, sebab tidak mengikut Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Muhammad, ada yang hina Nabi Muhammad, ada yang tidak mengikut Allah, ada yang maki amun Nabi Muhammad, tapi mereka hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kata ulama dipanggil sebagai rahmat bagi orang bukan Islam sebab kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita pandang anak kita, kita pandang, "Ya Allah, inilah umat Nabi Muhammad." Akak-akak pandang suami, jangan pandang muka suami itu sangat, kadang-kadang menyampah. Pandanglah, itulah umat Nabi Muhammad. Tidak ada orang dia tak seronok suami ada kat rumah. Saya nak tanya akak-akak, suami ada kat rumah rasa seronok tak? Oi, boy. Seronok ke tak seronok? Nah, seronok tengok orang perempuan tu, tuan. Nak tanya ayah-ayah, duduk di rumah tu seronok ke tak seronok? Abang dia tak jawab. Dia tak jawab, tuan-tuan. Seronok ke tak seronok? Oh, tak jawab juga tu. Maknanya ibu tu dah dahsyat, tuan-tuan. Betul lah. Saya dulu keceramah, tuan-tuan. Saya keluar 4 hari. Kadang-kadang ke Kelantan 5 hari. Saya di Kedah ni 4 hari. Saya duduk di Melaka ni sekarang seminggu. Kemudian ujung bulan ni saya ceramah dekat Pahang 4 hari. Ni pusing, pusing ni, pusing. PKP pun dia jemput juga. Yang tak boleh ceramah waktu PKP dulu. PKPB ni gagah lagi. Boleh pergi lagi. PKP... Saya kerja ceramah start bulan 3, tuan-tuan, sampai bulan 6, dekat 60 program batal. Duduk di rumah, kita kena ceramah. Duk menung. Abang ni duduk-duduk saja, tolong lipat baju. Oh, okey, lipat baju. Lipat baju. Kang dia lalu balik nak pergi ke dapur. Lipat dah belum? Dah, lipat dah. Elok tak elok tu? Elok kot, pergi tengok dalam hari. Dia tengok-tengok, ni apa sengit-sengit, pergi buka balik. Buka balik. Kerja saya 3 bulan, tuan-tuan, lipat buka, lipat buka, lipat buka. Basuhnya tidak, lipat buka tu, tuan-tuan. Ah, kena sabar. Tapi duduk rumah, rupanya cabaran duduk di rumah. Saya pujilah ayah-ayah yang belum ada kerja, yang tak kerja, yang lepas pencen duduk di rumah, dia boleh tahan tu kehebat. Oh, saya tuan-tuan tak boleh. Macam-macam kerja nak kena buat. Sebelum balik Kedah kena mesin rumput, mesin, mesin. Ni tak reti takkan nak upah orang bazir. Mesin sendiri mesin. Ni tuan-tuan kan? Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup ni Nabi ajar membina keluarga yang hebat. Sebab itu saya nak tanya ibu-ibu, ada 4 jenis keluarga ni ayah, 4 jenis keluarga dalam hidup ni. Allah Taala dah beri gambaran start daripada umat Nabi Adam sampai kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, suami beriman, isteri derhaka dengan Allah. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Cuba tengok Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh beriman, isteri Nabi Nuh, isteri dia tak ikut pun Nabi Nuh alaihi salam. Ni keluarga yang pertama.
Keluarga yang kedua, isteri pula beriman, suami derhaka dengan Allah. Ada tak? Fir'aun, isteri dia Asiyah, orang yang cukup beriman. Tapi Fir'aun, dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang paling tinggi. Mengaku dirinya Tuhan. Allah Ta'ala tenggelamkan dengan laut. Keluarga yang ketiga, suami beriman, isteri beriman, anak-anak beriman. Ada tak? Kita tengok keluarga Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang keempat, suami isteri derhaka dengan Allah. Ada tak? Ada ke tidak? Ada. Siapa ada? Keluarga Abu Jahal. Abu Jahal, suami isteri derhaka dengan Allah. Saya nak tanya ibu-ibu, antara empat jenis keluarga, ibu-ibu nak pilih nombor berapa? Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Nombor tiga, keluarga Nabi Ibrahim. Perempuan semua pilih nombor tiga. Tapi ibu-ibu kena ingat, Nabi Ibrahim bini dia empat. Siti Hajar, Siti Sarah, Qatarah dengan Hajun, ada empat. Boleh ibu? Tak payah. Abu Jahal je lah dulu senang. Tuan-tuan. Ni tuan-tuan, sebab itu Nabi membina keluarga yang hebat. Sebab itu kata Abdullah Nasir Ulwan, dia kata apa? Dalam nak membina keluarga yang hebat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kena membina dengan tiga peringkat. Yang pertama, institusi kekeluargaan. Nabi ajar. Nabi ajar. Yang kedua, institusi pendidikan. Sebab itu Nabi kata, carilah ilmu start daripada buayat sampai ke lianglah. Lianglah, cari ilmu. Mana kita kena hantar anak-anak kita ni belajar. Yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Institusi rumah-rumah Allah, masjid dan surau kena aktif. Untuk apa? Membangunkan jiwa masyarakat kita dengan ilmu agama Allah. Inilah tiga institusi, kata Abdullah Nasir Ulwan, akan dapat membina satu tamadun manusia seperti tamadun para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sebab itu Nabi dalam hidup dia tuan-tuan, kata ulama, Rasulullah memperjuangkan tiga benda yang cukup mahal untuk kita. Yang pertama, apa dia tuan-tuan? Soal akidah. Ni akidah. Sebab itu bila kita tuan-tuan tengok ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah, para sahabat sanggup meninggalkan harta mereka, tinggal di kota Mekah, tak bawa satu sen pun duit menuju ke Madinatul Munawwarah. Sebab apa tuan-tuan? Mereka mempunyai akidah yang cukup kuat dengan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, isteri Nabi, Siti Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidatuna Khadijah, dia ni orang yang cukup kaya tuan-tuan. Saat dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia mengeluarkan duitnya segala-galanya berikan kepada Nabi untuk apa? Ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Siti Khadijah nak meninggal dunia, dia baring atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pandang wajah Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, sepanjang hidup aku ya Rasulullah, aku banyak membinakan dakwah ini dengan menggunakan harta aku wahai suamiku. Sekiranya aku mati nanti wahai Rasulullah, tak ada orang nak membantu kamu dalam nak menyebarkan dakwah Islam. Engkau galilah lubang kuburku, engkau ambillah lubang, engkau ambillah tulang belulangku, kemudian kau jual, dapat duit itu wahai Rasulullah, kau gunalah ke jalan untuk menegakkan Islam." Allah tuan-tuan. Sebab apa? Akidah yang begitu kuat. Ayah-ayah, isteri kita pernah cakap macam tu tak? Tidur malam-malam pukul 12 malam, "Bang, sepanjang hidup saya bang, saya banyak tolong abang. Ingat tak waktu abang kerja dulu, saya gosokkan baju abang, buat sarapan untuk abang. Allah. Tapi bila saya tak ada nanti ni bang, abang gali lubang kubur saya bang, abang ambil tulang belulang saya bang, abang jual. Dapat duit itu bang, abang gunalah ke jalan untuk menegakkan Islam." Ada agak-agak cakap. Tak, kena marah malam tu. Laki dia buka mata 12 malam jual tulang apa? Tidur. Kena marah pula malam tu tuan-tuan. Ni jenis-jenis akidah tak apa kuat ni. Ni akidah yang kedua, tuan-tuan tengok. Abdul Rahman bin Auf, orang yang cukup kaya, jutawan yang cukup hebat. Dia ni siapa tuan-tuan? Bukan millionaire. Dia ni tuan-tuan, billionaire, orang yang cukup kaya. Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan, Nabi kata kepada Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf, kalau dia terbalikkan batu, nescaya di bawah batu itu ada emas dan perak. Maknanya, apa maksud Nabi? Senang sangat nak buat duit Abdul Rahman bin Auf. Senang nak buat duit. Tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf saat dihijrah, ditahan hartanya oleh Abu Jahal.
Hey Abdul Rahman bin Auf, kalau kamu nak ikut Muhammad, kamu pergi ikut. Tapi harta kamu jangan keluar daripada kota Mekah. Sebab kamu berniaga, urusan kamu di kota Mekah, ini harta Mekah. Kau nak keluar, kau tinggalkan harta kamu. Adakah Abdul Rahman sorok-sorok duit dia masuk dalam beg, malam-malam dia gerak walaupun tak dapat bawa semua, bawa sikit? Ada tuan-tuan? Tak. Dia kata apa? Kalau kamu nak halang harta aku, silakan. Tapi kalau kamu nak menghalang aku ikut Nabi SAW, takkan berlaku dalam hidup ni. Dia ikut Nabi selai sepinggang, tak ada selipar pun dia bergerak. 8 hari, 8 malam dia berjalan ke Yathrib, ke kota Madinatul Munawwarah. Tak ada duit, tuan-tuan. Duitnya mana? Berjuta, bilion di kota Mekah. Sebab apa? Ada sebahagian riwayat dia kata kalau Abdul Rahman bin Auf bawa duit dia pergi ke Madinah, ekonomi Mekah merudum jatuh, tuan-tuan. Kaya dia ni Abdul Rahman bin Auf. Tapi dia tidak memandang harta, tapi akidah dia dengan Allah dan Nabi cukup hebat, kebergantungan dia dengan Allah. Kita ni tuan-tuan, Allah kan, sayang Nabi, sayang juga. Baru dengar ceramah maulud Nabi, laki bini datang surau. Tiba-tiba sekarang lepas habis ceramah dia nak balik. Balik-balik-balik suami pun rabu. Allah, beg duit abang tertinggal. Laki bini dia kata, tinggal kat mana abang bawa masuk surau ke tadi? Saya ingat abang-abang bawa masuk dia, yang abang dia bawa masuk apa? Pilah patah balik. Suami dia kata, jangan patah balik. Orang tua-tua kata, kalau benda tertinggal jangan terus patah balik. Ada benda sui berlaku. Allah. Awak ada style baru dengan ceramah maulud Nabi. Bini dia kata, abang ni apa benda ni? Ustaz tadi kata tu, akidah. Dah, patah balik. Oh, bini pun cengik. Garang. Bini dia suruh patah balik, dia pun patah balik, steering patah. Steering prak patah. Bang, kenapa bang? Kan aku dah kata benda sui berlaku. Ah, itulah bang, tahu kita terus pun elok. Dua-dua malam tu rosak akidah. Nampak tuan-tuan, bukan boleh buat main. Sebab apa tuan-tuan? Akidah. Akidah. Kawan saya dia tanya saya, ustaz, selalu tak masuk hutan? Saya kata jarang jugalah. Engkau masuk hutan ustaz? Kau pagar tak di? Oh dia. Dia suruh pagar di. Saya kata nak pagar apa masuk itu? Tak boleh. Kita tak tahu binatang apa yang ada kat dalam hutan. Bila kita masuk dalam hutan tu, kita kena kunci mulut binatang yang ada. Oi, saya kata dahsyat ilmu ni. Saya kata macam mana nak kunci ni? Dia kata senang. Ustaz masuk kaki kanan, ustaz baca bismillahirrahmanirrahim, alam, baca ayat ni. Alam tara kaifa fa'ala rob. Mulut rapat. Lepas tu niat dalam hati, ya Allah, aku kunci semua mulut binatang yang ada kat dalam hutan. InsyaAllah ustaz masuk, tak ada apa-apa, kena patuk, kena sengat, insyaAllah ustaz. Tapi ustaz kena ingat, bila ustaz nak keluar tu, kena buka balik. Takut hutan tu bisu. Oh, saya kata kena buka pula. Saya kena buka ustaz. Tapi nak baca ayat apa? Tak apa ustaz sambung. Alam tarakai fa fa'ala rab, buka. InsyaAllah dia terbuka. Mohong tuan-tuan. Ni benda-benda yang boleh merosakkan benda. Benda ni. Ha ni. Kita memang tak sembah batu, kita memang tak minum arak, kita memang tak berzina, kita memang tak buat benda-benda yang kadang-kadang kita nampak syirik yang jelas. Tapi kadang-kadang kita kebergantungan kita selain daripada Allah tu tiba-tiba ada dalam hati kita, tuan-tuan. Kadang-kadang boleh rosak akidah kita. Tu sebab kita kena bina. Saya ceramah satu tempat di Melaka lah, saya ceramah satu tempat. Ceramah satu sekolah tu, ada budak tu datang jumpa saya, cikgu tu datang, dia kata, ustaz, ustaz basuh budak ni ustaz, sebab dia dah datang, dia tak datang sekolah ustaz 4 bulan. Elok dia datang ustaz hari ni. Oh, saya kata dahsyat, ceramah dia datang, tak tahu, tak apa buang terbiak, tiba-tiba dia datang, dia datang, kena pula time ceramah, bagus. Saya kata, nak cakap apa? Tak tahu lah ustaz, memang tak, bapak dia tak bagi datang. Habis-habis ceramah, saya pun datang jumpa dia. Saya kata, dek, kenapa tak datang sekolah? Dia kata, tak boleh ustaz, kena tolong ayah nak pilihan raya. Hari tu dulu-dulu, 2018 ke, nak pilih raya. Saya kata, apa kaitan kau? Kau ni umur berapa? Dia kata, dah jalimur, Zat. Habis kaitan dengan pilih raya buat apa? Tak ada, ayah saya kata, ayah saya suruh tolong. Kalau ayah tak menang, Zat, dia, ayah punya tim tak menang, Zat, itulah tak ada makan. Oh, nampak, tuan-tuan. Dia mengajar anak je, tuan-tuan, kebergantungan dengan makhluk. Usah akidah dia, tuan-tuan. Ni. Sebab itu, tak terkejut saya duduk dalam ceramah motivasi ni, tuan-tuan. Saya jumpa macam-macam orang. Saya jumpa ada budak, satu budak seorang UITM, tuan-tuan, umur 21 tahun, perempuan. Tuan-tuan, bayangkan 21 tahun perempuan. Dia kata, ustaz, saya baligh start umur 12 tahun sampai umur saya 21 tahun. Saya nak bercakap dengan ustaz, saya nak bagi tahu dengan ustaz. Ustaz, saya tak pernah mandi wajib walau sekali pun. Perempuan, baligh umur 12,
Dia masuk universiti, saya ceramah kat universiti, datang jumpa saya, dia minta pendapat, minta ni. Dia kata, ustaz, saya buat pengakuan dengan ustaz, umur saya dah ustaz balik 12, sekarang umur saya 21 tahun, saya tak pernah mandi wajib dalam hidup saya ustaz. Start daripada balik. Allah. Habis kamu tak semayang? Tak. Habis kamu puasa? Tak puasa. Habis kamu buat apa? Tak buat apa-apa. Oh, senang ni hidup kamu. Lebih ke rasa macam senang. Jadi kepala otak mana boleh senang? Ayah kamu tak semayang? Tak ustaz. Mak kamu tak semayang? Tak ustaz. Dia orang sibuk. Businessman. Keluar. Dua hari saja sebulan dia ada. Tak pernah tanya kami bab semayang. Saya tanya budak tingkatan 4 ada satu sekolah. Saya tanya, dek, kamu semayang tak? Subuh pagi tadi. Dia kata, ustaz, macam mana saya nak semayang ustaz? Kiblat di rumah pun saya tak tahu. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak benda ni, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kadang-kadang institusi kekeluargaan itu tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasabihi wasallam. Itu yang kita cinta Nabi. Itu yang kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada seorang sahabat, tuan-tuan, tuan-tuan kenal. Dia ni penceramah tersohor juga, Ustaz Anafiah Malik, tuan-tuan kenal. Dia kena kanser apa ni? Kanser usus. Doktor ni dia bagi tempoh hayat dia, tuan-tuan, sampai bulan 1 2018. Sekarang dah masuk November 2020. Maknanya dah lebih kurang 2 tahun lebih dah Allah Ta'ala ekstrakan umur dia. Mengikut perkiraan doktor pakar, dia mampu bertahan sampai Januari 2018. Orang kena kanser badan kurus, dia makin besar. Saya kata, ustaz, orang kanser badan kurus, ustaz ni makin sehat walafiat. Allah, Allah Ta'ala bagi ustaz, Allah Ta'ala bagi ustaz. Dia kata, ustaz, dua ustaz jangan tinggal. Yang pertama, istighfar 1,000 kali sehari. Yang kedua, selawat kepada Nabi 1,000 kali sehari. InsyaAllah ustaz, rezeki ustaz jangan risau, urusan ustaz jangan risau, apa saja kehidupan ustaz, ustaz jangan risau. Ustaz fikir istighfar 1,000 kali, selawat 1,000 kali. Allah Ta'ala jaga dan Allah Ta'ala bantu ustaz. Allah. Bulan lepas saya ceramah di Kuantan. Habis-habis ceramah dekat hospital Tuanku Afzan tu, habis-habis ceramah tu, doktor-doktor ni datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, jom kita pergi ziarah wad orang sakit. Saya kata, doktor, COVID-COVID ni boleh ke? Dia kata, ustaz, COVID ni Allah Ta'ala punya kuasa ustaz. Ustaz takut ke? Oh, siap. Saya kata, saya tak takut. Tak takut, kita pergi ustaz. Ustaz jangan, takkan ustaz takut COVID, ustaz takut Tuhan. Saya kata, saya takut Allah. Okey-okey, ustaz takut, kita pergi. Pergi. Itu ziarah dekat satu wad bawah tu. Tuan-tuan, wad bawah tu, saya kata kepada doktor, saya tak nak pergi ni atas, saya nak wad paling bawah sekali, senang saya nak pergi, senang saya nak balik, dan saya nak parking kereta pun depan tu. Dia kata, boleh ustaz, jom kita pergi wad dalam tu semua penyakit kanser. Saya masuk tingkat bawah tu, lalu dia tak naik tingkat pun, lalu-lalu memang jumpa, semua dalam tu kena penyakit kanser. Allah, kanser payudara, kanser rahim, kanser hati, kanser otak, kanser limpa, kanser Allah, tuan-tuan, badan ni kurus. Ada seorang hamba Allah tu, dia kena kanser otak. Kanser otak. Dia ni pangkat, saya ingat dekat 60 umur dia. Dia pandang saya, dia pandang. Saya pun datang jumpa dia, saya kata, Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji sihat? Silap tanya soalan. Tuan-tuan tahu dia jawab, Alhamdulillah sihat. Oi, Alhamdulillah sihat. Kawan tu kanser otak. Dia kata, datang pada mana? Saya kata, daripada Melaka, saya ada ceramah dekat sini 4 hari. Kemudian sajalah datang nak ziarah, bawa lah air yasin. Kita sadiahkan air yasin ni. Terima kasih ustaz. Ustaz ke ni? Ustaz duduk mana? Dia cerita macam dah lama kenal kita. Habis-habis tu baru saya tahu yang tu kanser otak. Doktor tu beritahu, ustaz, ni kanser otak. Dia pun tak tahu apa yang dia cakap. Oh, patutlah sembang beria, tuan-tuan. Kanser otak. Ada seorang ni, tuan-tuan, badan dia ni kurus. Pakai selimut, dia ni tidur. Saya menyembang dengan abang yang kanser otak tu. Dia pun terjaga, dia tengok-tengok. Doktor tu panggil Pak Samad. Nama Pak Samad. Badan kurus, umur dia lekai 50 lebih. Bangun, dia duduk-duduk, tuan-tuan. Oh, tangan ada gari, rupanya banduan. Pak Samad, badan dia kurus, kering, ada tatu kat sini. Ni, Melayu Islam. Kurus. Pak Samad sakit apa? Kanser. Kanser apa? Dia buka-buka selimut, tuan-tuan, tu dia. Bengkak ni, kanser hati. Kanser hati. Sakit ke Pak Samad? Dia kata, ustaz, setiap saat, setiap detik, tak pernah tak sakit ustaz. Mencucuk-cucuk kesakitan ni ustaz. Allah saja yang tahu ustaz. Saya tanya ni,
Hari tatu ni Pak Samad, ni zaman muda dulu ustaz. Siapa yang saya tak kawan ustaz? Abi tulis apa tu Pak Samad? Nama saya ustaz dalam bahasa Cina. Allah. Pak Samad walaupun tatu tak boleh hilang Pak Samad, banyakkan istighfar 1000 kali, tak ada buat apa, jangan tinggal solat. Insya-Allah ustaz. Insya-Allah ustaz. Doktor bagi harapan sampai hujung tahun ni saja dia punya umur dia. Allah. Kanser limpa ni, kanser usus. Allah. Syak tuan-tuan eh. Saya baca kajian, 98% orang yang meninggal disebabkan kena penyakit kanser. Semuanya belajar Universiti Sains Islam Malaysia buat kajian, orang yang meninggal disebabkan kena penyakit kanser, dia mati pada hari-hari yang baik ataupun pada bulan-bulan yang baik. 98% kajian ni dibuat. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada saudara mara yang meninggal disebabkan kanser, tuan-tuan tengok balik bila dia mati, hari-hari yang baik. Kalau tak kena hari yang baik, bulan-bulan yang baik Allah Ta'ala pilih dia. Hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat, bulan Ramadan, pak tuan-tuan, bulan-bulan baik ni, bulan Ramadan, Zulhijjah, Muharram, ni antara bulan-bulan yang baik yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ni untung orang kena penyakit kanser. Tuan-tuan yang tak ada kanser, jangan pula minta. Ya Allah, buanglah gaut, datang kanser pun okey. Janganlah tuan-tuan, biarkanlah gaut tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebab itu Nabi SAW nak membina akidah. Sebab itu dalam satu riwayat, kata ulama, sekiranya orang yang telah mati itu ditanya oleh malaikat, wahai manusia yang pernah hidup di atas muka bumi Allah, jika kamu ditakdirkan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, apa yang kamu nak minta dengan Allah? Apa yang orang yang telah mati minta? Kalau boleh aku nak hidup di dunia, Allah Taala memberikan aku kesakitan. Sebab apa? Kata Nabi, orang yang ada sakit di dunia ni sebenarnya dapat meringankan azabnya di dalam kubur nanti. Allah. Siapa yang Allah Ta'ala bagi penyakit di dunia ni tuan-tuan, sebenarnya kita di alam akhirat ringan. Subhanallah. Sebab itu kita bersyukur dengan sakit kita. Tuan-tuan ada sakit apa? Lemah jantung, kencing manis, darah tinggi tu tuan-tuan. Kencing orang, semua kencing. Ada satu di hospital Melaka tuan-tuan, orang Kelantan. Dia datang-datang kat klinik, dekat ward kecemasan. Dia cari-cari wad kecemasan. Saya tanya, abang cari apa? Wad kencing masih. Saya kata, kencing masih tak ada. Kencing manis ada. Dah, kencing masih, kencing masih. Kencing masih apa? Kencing masam tak ada. Memang tak ada. Yang ada kencing manis. Dah, kencing masih. Kencing masih. Rupanya kawan sebelah dia kata, ustaz, kencing ni kecemasan. Oh, kecemasan. Dia kencing masih, kencing masih. Tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi sakit pada kita ni, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jangan pandang diri kita ni tak sakit. Jangan kita bangga. Fir'aun tak pernah sakit dalam hidup dia tuan-tuan. Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam banjir bah yang besar. Sebab itu Alhamdulillah Allah Ta'ala uji aku dengan kesakitan. Tidak? Sakit. Orang yang bergantung. Sebab apa? Bergantungnya kepada Allah. Bergantungnya kepada Nabi SAW. Tuan-tuan ikut saya sebagai contoh. Tuan-tuan tak selamat. Jadi tuan-tuan kena ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita mantapkan akidah kita. Yang kedua, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memperjuangkan apa dia tuan-tuan? Rasulullah memperjuangkan ibadah. Sebab itu Nabi tu maksum, orang yang tidak ada dosa. Tetapi Rasulullah bangun tahajud every night, setiap malam, sampaikan isteri Nabi perasan bengkak tumit Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Aisyah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kamu sembahyang? Kau ni dijamin syurga wahai Rasulullah. Kenapa kamu sembahyang sampai bengkak buku lali kamu ya Rasulullah?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Salahkah aku sebagai hamba Allah? Aku menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah." Allah tuan-tuan, ahli syurga Nabi, dia bangun tahajud bengkak buku lali Nabi. Kita ni bengkak buku lali sebab tak bergerak. Badan besar, tak gerak, bengkak. Allah, tengok-tengok ustaz, itulah rasa nak kurangkan lah semayang ni. Salah apa makcik? Yelah Nabi bengkak buku lali sebab semayang itulah. Saya kata, akak semayang, tak semayang. Tak tahu macam mana boleh bengkak. Mana saya tahu tuan-tuan. Itu namanya penyakit. Ni tuan-tuan, Nabi SAW.
Setiap daripada lahir ni tuan-tuan, Nabi ajar sampai Rasulullah wafat, Nabi ajar kepada kita tuan-tuan. Saat Nabi wafat, Nabi baring atas riba Aisyah. Aisyah ni tengok peluh Nabi yang cukup banyak. Aisyah ambil tangan Rasulullah, lapkan peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, isteri Nabi, Rasulullah duduk atas riba mu, wahai Aisyah. Saat Rasulullah berpeluh saat sakaratul maut, kenapa engkau tak lap dengan tanganmu wahai Aisyah? Sebaliknya engkau ambil tangan Nabi, engkau usap peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jawapan kata Aisyah, "Wahai sahabatku, ingat tapak tanganku dengan tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tapaknya cukup halus, cukup lembut. Tapak tanganku kasar. Aku takut aku lap menggunakan tapak tanganku menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan melukakan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahsyat tuan-tuan. Noh, tangan Nabi. Allah. Orang tengok Nabi, orang jatuh cinta pada Nabi. Sebab itu kita doa supaya kita dapat dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Nabi sampai Madinah, orang sambut Nabi dengan paluan kompang. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama. Wajah Nabi itu macam bulan. Ha, sebab itu jom kita sama-sama kita ikut Rasulullah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Kalau kamu duduk di akhir zaman, arba'u li dhadil akhirah, buat empat benda ni. Bila kamu duduk di akhir zaman, empat benda ni jangan tinggal. Yang pertama, apa dia tuan-tuan? As-salah, banyakkan solat. Banyakkan kita ni semayang. Adakah semayang wajib? No, kita tambah dengan solat sunat. Sebab tuan-tuan, mujur kita ada Ramadan, itulah solat paling banyak pula Ramadan lah. Betul tak? Ha. Itu pun imam baca panjang, dia menyumpah pak imam tu. Saya tak naklah sebut dekat mana tuan-tuan. Saya pernah jadi imam 2 tahun lepas, jadi imam tarawih. Dia orang dengar imam jemputan takut. Selalu imam yang kampung-kampung ni, yang biasa jadi imam ni, inna a'tayna qul huwallahu ahad. Dia dengar malam tu imam jemputan, masing tepuk dahi. Saya turun-turun kereta, ada jemaah, saya dengar. Dia dah sampai dah. Saya kata, pahal orang sini. Habis-habis saya sampai, pengungsi dia kata, "Ustaz, orang sini lain macam sikit. Bak semayang, pemalas." Memang betul tuan-tuan. Saya langkah masuk dekat kapet, ada hamba Allah berdiri dekat pintu ni. Dia kata, "Ustaz, kalau boleh kul huwallahu ahad tu potong dua lah, cepat sikit." Dia nak potong dua kul huwallahu ahad. Nampak tuan-tuan? Dia kata, "Ustaz pun faham, kejap lagi lepas ustaz semayang pun kita ada tazkirah. Kalau boleh kul huwallahu ahad tu belah dua." Dia belah dua kul huwallahu ahad. Ada orang jemput budak tahfiz rakan pertama tarawih, dia bantai surah Yasin. Ada. Yang tuan-tuan pergi mengatal jemput budak tahfiz tu, budak tahfiz bantai surah Yasin. Allah. Dia surah Yasin dia macam qul huwallahu ahad je tuan-tuan. Kita ni rakaat pertama tarawih 21 rakaat. Rakaat pertama dia bantai surah Yasin. Dengar Al-Fatihah sedaplah. Waladdallin. Makmum, amin. Semangatlah ramai malam pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah. Dengar tu suara belakang tirai. Baca Yasin pula dah. Bismillah. Ha. Yang duduk depan lagi tak khusyuk. Silap duduk depan pula dah. Yang ambil wuduk dekat belakang. Ha, nasib baik aku lewat sikit. Lambat lagi. Wa ilaihi turja'un tu lambat lagi tu. Imam tu pandai. Dia baca Yasin. Yasin. Allahu Akbar. Pendek pula di belakang nampak tuan-tuan. Kita ni bab semayang ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita berkira dengan Allah. Quran yang kita baca ni tuan-tuan. Quran yang kita baca paling banyak kita baca bulan Ramadan. Habis Ramadan tuan-tuan. Mana ada khatam Quran sebulan? Mana ada? Bulan Ramadan je lah khatam Quran. Berlumba dengan laki dia. Yang period bini. Tapi dia khatam dulu 20 Ramadan khatam dah. Yang laki dia Allah 29 Ramadan baru juzuk 6. Dia kata susah Ustaz nak habis. Memang nak habis. Kejap-kejap kedai kopi, kejap-kejap main kerem, kejap-kejap ni. Payah tuan-tuan. Orang perempuan duduk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walantar doa. Duduk petang-petang baca Quran. Oh, laki dia banyak benda dia nak buat. Bukan banyak benda apa, tidur. Start daripada sahur tidur sampai ke petang.
Sebab apa tuan-tuan? Kita buat amal ibadah ni bermusim. Kata Dr. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata apa? Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Kita ni besok bulan Ramadan, kita ni kebanyakannya kita jadi hamba Ramadan. Kita bukan jadi hamba Allah. Sedangkan Rasulullah menjadikan kita supaya kita ni menjadi hamba hamba Allah. Macam mana dipanggil sebagai hamba Ramadan? Bulan Ramadan jelah kita baca Quran. Bulan Ramadan. Tapi mujurlah baca tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kira pula. Dah bulan lain pemalas Ramadan pun dia kata, ustaz asyik kata bulan Ramadan tak payah baca. Tak boleh tuan-tuan. Tahun depan ada grup tadarus dekat surau ni, tuan-tuan rebut siap-siap. Rebut. Ini sibuk dia tanya pengerusi, dia tanya Cikgu Isa. Cikgu Isa, camp lekat tahun ni berapa lain? Allah. Dia nak camp lekat tu sebab nak join grup tadarus. Tak payahlah tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan pilih grup tadarus, pilih grup yang elok-elok sikit. Kalau pengerusi susun, ahli pegawai syarak susun bagi adil sikit lah. Kadang-kadang ada satu grup ni tuan-tuan, pattern yang dia baca dengan orang lain, sama pattern. Maknanya dia baca orang tak tegur, dia baca orang lain baca dia tak tegur. Baca tu sama. In wal sebab itu pilih grup tadarus. Ada seorang pandai, seorang tak pandai. Itu kena pilih juga. Ni pilih. Ada satu tempat ni tuan-tuan. Dia ni baru nak masuk tadarus Quran. Grup masjid. Tak macam mana tergerak hati kawan ni gangster. Kat kampung dia paling gangster. Lepas tu pengerusi pandai, ahli pegawai syarak yang baru ni pujuk-pujuk orang yang gangster tu. Gangster kampung pisang. Join grup tadarus. Kawan tak senyum, tak apa. Malam ni saya datang. Oh. Memang betul kawan gangster tuan-tuan. Takut. Dia baca semua takut nak teguk. Pengerusi tu kata tak boleh jadi, kita kena letak seorang ustaz duduk di dalam grup ni bagi tegur yang kawan ni. Bagi ustaz luar tegur kan kita kan habis kita ni kan semua dibantai. Panggil ustaz pun datang, ustaz duduk grup terus. Oh, yang gangster ni pun baca. In bis. Hey, we ustaz tu pun. Bis bis. Dia pandang muka ustaz. Hai, huruf ba dah salah. Bismil. Mel apa? Mel. Mil. Oi, mim dah salah. Kawan tu boleh habis Rahman Rahim tutup Quran. Ni aku malah duduk dalam grup ni. Aku baca semua nak tegur. Korang baca ada aku tegur. Kawan gangster semua diam. Ustaz-ustaz tu pun diam. Balik terus. Baik aku baca dengan bini aku lah. Dia baca dengan bini tengah hari tu. Bini dia lebih garang daripada dia rupanya. Nah. Walan tardo. Abang ni apa benda eh? Grup tararus apa benda kat masjid? Malam tadi dengung. Nun temu apa? Nun temu ta tu dengunglah. Walan tardo dengung. Dia kata kat masjid aku kena marah, kat rumah kena marah. Dia tutup juga Quran. Dia kata dengan bini ni kau nak tahu apa erti dengung yang sebenar, dia kata. Sebelum telinga kau berdengung, baik kau belah. Rimah kepala nampak tuan-tuan. Tak sabar. Sebab itu tuan-tuan, kata cinta Nabi, baru sikit kita buat amalan. Itu satu hal. Ada orang ni tuan-tuan, dia cinta Nabi, dia buat sikit saja amalan, dia rasa hebat. Yang tu pun problem juga. Derma baru RM1, Allah, terasa macam masuk syurga. Wah, derma RM1, ya Allah, hamba Allah, ya Allah, baru RM1. Keluar-keluar masjid tu, Allah, macam masuk syurga, baru RM1. Ada orang, ya Allah, dia kata, ustaz, saya daripada muda sampai sekarang, saya istiqamah, ustaz. Istiqamah macam mana? Saya sedekah memang RM1, ustaz, daripada dulu, tak ubah. Itu bukan istiqamah, tu kedekut. Tu kedekut, tuan-tuan. Tu bukan istiqamah. Gaji tambah. Duit RM1, tu je lah. Tuan-tuan bayangkan RM1. Seminggu RM1. Sebulan? RM4. Setahun? RM48. Layak tak masuk syurga? Ha, tuan-tuan bayang. Ada orang pula jenis kedekut tak boleh nak beritahu macam mana tuan-tuan. Letak RM1, niat sampai 5 nama. Yang tu lagi kedekut. Letak RM1 dalam tabung. Aku, bini aku, anak 3 orang. RM1 tu. Malaikat pun pening. 20 sen seorang ke dia orang? Nampak tuan-tuan. Bagilah lebih sikit. Kata cinta Nabi.
Saya nak bawa tuan-tuan satu kisah. Tuan-tuan, orang yang sayangkan Allah, orang yang sayangkan Nabi, dia bagi lebih. Bagi lebih. Tuan-tuan pernah pergi Langkawi tak? Ayah pernah pergi Langkawi tak, ayah? Oh, ayah. Pernah tak bawa isteri kita pergi Langkawi? Ustaz, bukan isteri kita lah, isteri tuan-tuan. Pernah tak bawa pergi Langkawi? Ibu pernah tak suami bawa pergi Langkawi? Keluarlah pada Pulau Gadung ni, ya Allah. Pulau Gadung, Bukit Hambai. Bukit Hambai, Pulau Gadung. Pulau Gadung, Bukit Hambai. Tu pun terlajak Sungai Udang punya family store. Lajaklah depan sikit, tuan-tuan. Pergi Langkawi. Apa dia? Tuan-tuan pergi Langkawi, tuan-tuan buat apa? Pertama, tengok pantai. Yang kedua, syarat sah Langkawi tu apa? Tuan-tuan, rukun wajib yang wajib kita buat. Ziarah ke Haji Ismail Group. Itu rukun wajib, rukun wajib yang patut ayah-ayah kena bawa. Kalau tak bawa pergi Langkawi, tak singgah SIG, balik Pulau Gadung, kena ulang balik rukun tu. Maknanya tak sah lah Langkawi tu. Pergi Langkawi, pergi Haji Ismail Group, beli periuk, beli pinggan. Tapi tuan-tuan tak perasan, ada satu masjid di Pekan Kuah, masjid tu. Yang besar tu. Dulu sebelum masjid tu dibina ni tuan-tuan, ni cerita dia tuan-tuan, lama dah, berapa tahun dulu, sewaktu Allahyarham Haji Ismail Group masih ada. Masih ada. Dia ni tuan-tuan, orang kaya, dia ni orang kaya, memang jutawan. Saya ingat dia ni mungkin billionaire, mungkin billionaire, dia cukup kaya. Kaya dia ni tuan-tuan. Ada satu zaman dia tuan-tuan, ada seorang namanya Din Langkawi. Dia ni bukan orang kaya. Din Langkawi ni orang kampung di Pekan Kuah tu lah. Din Langkawi, dia ni bukan orang kaya. Dia ada tangan, dia tak ada kaki. Orang pakai selipur di tangan, orang pakai selipur di kaki, dia pakai selipur di tangan. Dia kaki dia tak ada. Mak dia meninggal dunia, ayahnya hilang di lautan. Dia ni tak ada adik-beradik. Orang panggil Din Langkawi. Din Langkawi. Tapi hebat di Langkawi, dia tak pernah meninggal solat fardu berjemaah 5 waktu di masjid dia. Tak pernah tinggal. Macam mana dia? Dia pakai selipur di tangan, dia akan menginsut berjalan. Rehat, dia berhenti sekejap, dia sandar kat tiang, dia berjalan balik sampai dia ambil uduk apa semua, dia naik ni. Orang tengok dia kesian, orang bagi RM5, orang bagi RM1, orang bagi 50 sen, orang sedekah duit dia. Sedekah. Setiap hari orang sumbangkan dia makan. Dia kerja ni tak ada apa semua tuan. Tapi dia tak tinggal solat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Allah hebat di Langkawi. Hebat dia tuan-tuan. Sampai satu ketika masjid di Pekan Kuah tu nak dibina ni tuan-tuan. Masjid nak dibuat ketika itu ni tuan-tuan. Orang kutip duit. Ni lah ahli kampung, ahli karyah ni. Belilah tapak, wakaf apa. Tuan-tuan tahu, Din Langkawi dia bagi berapa? RM3,000. Dia ni tak kerja, duit tak ada, tapi duit yang orang bagi RM5, 50 sen, RM1, RM2 ni, dia simpan-simpan, ada RM3,000. RM3,000 semua tu dia sedekahkan kepada masjid nak dibina di Pekan Kuah. Masjid tak lama lepas itu dibina, kemudian buat jamuan, dia semelihkan seekor kerbau. Haji Allahyarham Haji Ismail Group. Dia ada bersandar dekat tiang, orang datang, terima kasihlah Tuan Haji belanja dekat kami. Dia kata, bukan aku yang belanja. Siapa yang belanja? Tuan Haji. Tu yang duduk bersandar dekat tiang. Din Langkawi, dia ni cacat. Orang derma dia lagi, dia simpan duit tu. Dia belikan kerbau seekor. Dia upah orang sembelihkan kerbau. Dia buat jamuan pada orang kampung makan. Din Langkawi, tuan-tuan Allah. Waktu dia meninggal dunia, dikhabarkan, saya kawan-kawan kita ramai di Langkawi, dia kata saat dia meninggal dunia, macam ulama' yang meninggal tuan-tuan, ramai orang solatkan jenazah dia, Allah. Sebab apa tuan-tuan? Dia memuliakan Allah dan dia yakin janji Allah. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathil habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mihattu habbah wallahu yudha'alifu lima yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala kata, umpama orang yang bersedekah pada jalan Allah, sekali dia bagi umpama 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Maknanya sekali kita sedekah pada jalan Allah, 700 kali ganda pahala untuk kita. Dia yakin benda itu walaupun dia tak nampak. Ini dia berjaya membina roh ibadah dalam hidup dia. Itu yang Nabi bawa tu. Allah tuan-tuan. Jom kita buat sama-sama sedekah terlebih. Saya ceramah dekat Selangor, ada satu duit tu, dia buat kutipan malam tu banyak, lebih kurang kutipan dekat 8,000. Oh, banyak tuan-tuan. Masjid tu 2 tingkat, buat kutipan. Kita pumpam cakap, buat kutipan 8,000. Macam mana ustaz tahu? Sebab habis-habis tu kita semayang, habis makan kat bilik imam. Tok imam duk kira duit sebelah kita. Dia tak nak makan, dia kira duit. Tengok ni ustaz, tak apa dia bagi. Kalau tak nak bagi, tak payahlah bagi. Ada duit RM10. Dia komot-komot tu, tak siapa bagi, campak dalam tu. Kita takkan dia komot kot. Tak tahu ustaz. Ni kalau tak nak bagi, tak payahlah.
Rupanya buka-buka RM10, tuan-tuan, ada sebentuk cincin emas bernilai RM6,000. Allah. Ini cerita pada jalan Allah. Sayang Allah, sayang Nabi. Boleh derma si bentuk cincin emas. Mujurlah Cikgu Isa kata tak ada kutipan malam ni kan untuk surau. Saya yakin akak-akak dah bersedia dengan rantai. Saya yakin tengok muka tu dah pegang-pegang ni, insya-Allah boleh. Tak ada tabung, kena lalu kan, lalu jelah kan. Ha. Apa buat tuan-tuan? Sebab apa? Dia berjaya mendapat roh ibadah. Solat dia tak berkira dengan Allah, sedekah dia tak berkira dengan Allah. Bil air, bil esro, bil rumah, kereta 2 biji, beribu kita boleh habis. Tapi untuk rumah Allah, start PKP, bulan Mac, tak pernah datang masjid, nak bagi, tu pun muju ada hari Jumaat. Ini tuan-tuan, jom kita cari jalan, macam mana kita nak tunjukkan kita ni hamba Allah yang terbaik. Yang ketiga, kita nak bina apa dia tuan-tuan? Rasulullah memperjuangkan yang terakhir, namanya akhlak. Ha, boleh lagi ke Cikgu Isa eh? Kita ni sampai pukul berapa? Bawa kita 7 jam. Takkan ceramah setengah jam. Kuang-kuang pun 7 jam jugalah. Dan kalau 7 jam, ustaz ceramah seorang-seorang. Tak apa, lepas ni saya balik ke Kerubung. Dekat sikit, tak ada masalah. 4 hari kita di sini, insyaAllah. Baik, tuan-tuan. Yang terakhir, bab akhlak. Sebab itu akhlak dengan akidah tak boleh kita pisahkan. Itulah satu rumah, duduk di bawah satu bumbung, walaupun lain-lain bilik, tetapi dia dalam satu bangunan. Akidah dengan akhlak jangan tuan-tuan pisahkan. Sebab itu Nabi kata selemah-lemah iman adalah orang yang mengelakkan, mengambil, mengalihkan apa-apa halangan yang berada di tengah jalan. Itulah selemah-lemah iman. Maknanya akhlak dengan iman, dia berkait rapat. Maknanya orang yang akhlaknya baik, orang yang akidahnya mantap, insyaAllah akhlaknya baik. Kenapa ada orang semayang masih lagi melakukan maksiat kepada Allah? Sebab dia bersolat bukan kerana Allah, tapi hanya nak menunaikan kewajipan sahaja, tidak kerana Allah. Rabi'atul Adawiyah, seorang serikandi Islam, dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku ni hidup, ya Allah, kalaulah aku masuk syurga ini, kalaulah aku solat, aku ibadah sebab aku nak masuk syurga, ya Allah, engkau tutup sajalah pintu syurgamu, ya Allah. Dia doa. Kata Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, sekiranya aku ibadah menyebabkan aku ni takut nak masuk neraka, ya Allah, engkau masukkan aku ke dalam neraka yang paling dalam, ya Allah. Tapi aku buat ibadah di atas muka bumi, ya Allah, sebab aku kasih, aku sayang, aku cintakan denganmu, ya Allah. Bukan sebab syurga, bukan sebab neraka, tapi sebab dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Eh, tuan-tuan. Jom kita buat akhlak. Banyak akhlak yang Nabi tunjuk, pakai baju ikut akhlak Nabi. Macam mana Nabi pakai baju? Selalu saya sebut, tuan-tuan. Masuk tangan kanan, kemudian tangan kiri, buka baju tangan kiri, kemudian tangan kanan, dapat pahala sunnah. Yang kedua, pakai seluar, masuk kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri, buka seluar kaki kiri, kemudian kaki kanan, dapat pahala sunnah. Minum air, macam mana Nabi minum air? Nabi pegang tangan kanan, Nabi minum, Nabi baca bismillah dan Nabi minum, Nabi telan, Nabi sebut alhamdulillah, Nabi minum lagi bismillah, Nabi telan alhamdulillah, bismillah, telan alhamdulillah. 3 kali Nabi buat. Kemudian ada air lagi, Nabi minum lagi bismillah, telan alhamdulillah. Nabi kata siapa mula bismillah dan akhir dia minum dengan sebut alhamdulillah, sepanjang hari itu perut dia terhindar daripada memakan sumber yang haram. Allah. Jom kita ajar anak kita baca bismillah. Nabi ajar cara makan. Sekejap lagi ada makan. Ada Cikgu Isa, ada makan? Ha? Untuk saya sajalah. Ha, untuk tuan-tuan saya tak tahu. Mungkin untuk saya ada. Mungkinlah kan? InsyaAllah. Kan? Datang pada jauh takkan tak ada makan juga saya. Tak patut. Tak adalah bergurau. Kan? Bergurau. Saya senang. Kalau ada, saya makan. Tak ada, saya tunggu. Itu prinsip saya. Kan? Kalau ada, makan. Tak ada, kita tunggu. InsyaAllah ada. InsyaAllah. Tuan-tuan ada mungkuk, makan. Kalau nak makan kat sini, makanlah. Betul, tuan-tuan? Lepas makan, jilat jari tangan. Dapat pahala sunnah. Kenapa Nabi makan jilat jari tangan? Saya baca kajian. Kenapa Nabi makan jilat jari tangan? Di hujung jari itu ada enzim. 10 kali ganda enzim tu lebih baik daripada enzim ahliyo. Siapa lepas makan jilat jari tangan, proses badan pencernaan perut dia sihat.
Sebab itu Nabi mana ada sakit? Ada tuan-tuan dengar Nabi ada sakit lutut? Hadis riwayat Abu Hurairah. Tuan-tuan pernah dengar? Ada dengar hadis? Ustaz-ustaz mengajar kuliah malam-malam. Hari ini kita belajar hadis, satu hadis yang saya jumpa yang Nabi mengadu sakit lutut. Ada tuan-tuan? Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah bersabda, berkata, sabda Nabi, ketika aku masuk ke masjid Nabi, aku melihat Rasulullah bersandar di salah satu tiang. Ada? Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, kenapa kamu bersandar sambil mengurut lututmu? Rasulullah pun berjawab, gaut. Ada tuan-tuan? Tak ada. Mana ada Rasulullah ada gaut? Rasulullah demam. Rasulullah demam pun saat ketika Rasulullah nak wafat, termakan daging yang beracun kepada seorang perempuan Yahudi, berikan daging beracun kepada Nabi. Ketika itu baru Rasulullah rasa sakit. Yang kedua sakit apa? Sakitnya sakaratul maut. Itulah sakit Nabi. Sebab Rasulullah ajar cara makan. Ajar cara makan. Jom lepas makan, jilat jari tak. Lepas makan, basuh tangan. Sebelum makan, makan buah dulu. Itu Nabi ajar. Kita pergi kenduri kahwin, lepas makan, dia jamah buah oren. Betul tak? Cuci mulut. Bukan cuci mulut, tuan-tuan tak ikut sunnah. Ambil buah dulu, baru melantak nasi. Kita makan nasi dulu, last kali baru cuci mulut. Tak. Lepas tu kita makan buah dulu. Nabi ajar makan buah dulu. Sebab itu Nabi ni, dia suka makan apa minuman yang Nabi paling suka. Apa Nabi paling suka minum air apa? Ayah-ayah, Nabi suka minum air apa? Air susu? Kan? Nabi suka minum air masak. Sebab itu kita banyakkan minum air masak. Dan kajian menunjukkan orang yang minum air masak ni, dia zero calorie. Zero calorie pula. Zero apa tu? Dia tak ada... Sehatlah maknanya tuan-tuan, tak ada datang penyakit. Banyak ke minum air masak? Sains pun buat kajian, satu hari 4 liter. Ha, minum lah, selagat boleh larat, minum-minum. Itu Nabi. Yang kedua, Nabi suka makan buah apa? Buah? Ha, buah tembikai. Nabi suka makan buah tembikai. Makan buah tembikai. Yang ketiga, Nabi suka makan sayur? Kailan. Itu kita beli kedai hari-hari. Kailai ikan masin. Ada ikan masin zaman Nabi. Ni yang ketiga, Nabi suka makan sayur apa? Nabi suka makan sayur labu. Labu tu masak kuah. Nabi suka benda tu. Labu. Belah-belah-belah masak. Masak kuah jangan kokak itu depan TV. Patah gigi kat. Oi. Gigi palsu. Ni maknanya apa? Labu masak kuah. Ni makanan-makanan yang Nabi suka. Kita makan pun sebab kita cinta Nabi, kita nak buat apa yang Nabi buat. Dapat pahala sunnah. Pegang tangan suami isteri. Nabi kata suami isteri bila dia genggam tangan, jatuhlah dosa di celah jari-jari suami dan isteri. Allah. Balik-balik akak pegang tangan. Akak tak kira akak nak pegang juga. Rindulah, ya Allah. Pegang, nonongnya pegang. Dalam bini kawan tu, tangan siapa kau pegang? Laki orang tuan-tuan. Tengoklah dulu akak. Laki orang dia pegang macam tangan laki dia. Ni tuan-tuan, akak kenapa pegang tangan laki orang? Suami akak dah mati. Loh, nak buat macam mana tuan-tuan? Luruh dosa. Rasulullah dengan Aisyah. Aisyah minum, Aisyah letak. Rasulullah ambil bekas mulut Aisyah, minuman Aisyah. Rasulullah cari dekat mana bekas mulut Aisyah. Di sini bekas mulut Aisyah, Rasulullah minum bekas yang sama. Mana ceritakan romantik tu dengan suami isteri. Kita share lah. Esok cuti, petang-petang, goyangkan pisang. Sediakan teh, satu cawan. Lelaki kita lah, buat benda cawan mana? Share lah bang, pahala sunnah. Suami dia pun minum, suami bini dia kembang tekak. Mana tak kembang, misai duk berendam dalam air. Yang abang pun potonglah sikit misai. Ini misai yang tak nampak gigi dah. Nak makan kena selak pun sumbat tuan-tuan. Ni pahala sunnah. Satu hari Aisyah dia suka tengok pertunjukan dekat masjid Nabi. Orang main senjata Aisyah suka tengok. Tapi nak tengok, takut orang perasan yang Aisyah ni tengok. Takut-takut orang kata, amboi, isteri Nabi pun sibuk nak tengok pertunjukan. Tapi Rasulullah faham. Aisyah ni jiwanya muda. Rasulullah tanya, wahai isteri ku Aisyah, nak tengok ke pertunjukan? Naklah ya Rasulullah, jom kita tengok sama-sama. Rasulullah ajak tengok sama-sama.
Rasulullah duduk depan, kata Aisyah, aku duduk belakang Nabi, aku letak dagu aku dekat bahu Nabi, pipi aku bertemu dengan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok sama-sama. Selang berapa lama tengok tu, Rasulullah tanya, wahai Aisyah, dah habis ke tengok? Kata Aisyah, nak tengok lagi sampai habis. Aisyah ni dia menghuraikan hadis tu lagi, dia cerita dan dia terangkan, dia kata apa, aku bukan nak sangat tengok pertunjukan, tapi aku nak duduk dekat Nabi, pipi aku bertemu dengan pipi Nabi, Nabi tak marah, Nabi biarkan, dan aku letak dagu aku dekat bahu Nabi, aku nak tengok suami orang lain buat tak macam mana Rasulullah buat dengan aku. Oh, kau letak dagu dekat bahu suami, naik motor kan letak. Kelangkabut lelaki tu tuan-tuan. Naik kereta pegang tangan suami. Allah, masuk gear sama-sama. Kan romantik. Suami masuk gear atas. Kawan tu tarik gear reverse. Entah mana nak bergerak kita aku ni kerang. Nampak tuan-tuan? Pahala sunnah. Isteri Nabi dia cerita, aku dengan Rasulullah share satu selimut. Allah. Satu selimut dengan Rasulullah. Akak-akak yang asing-asing selimut ni, kongsi satu selimut. Pendek sah, jahitlah tuan-tuan bagi gabung. Mudahlah kibar. Saya ceramah di Perak. Akak-akak balik kongsi satu selimut. Akak-akak tu bangun, akak dah buat dah dulu. Oi, dia marah betul. Kata kenapa pula sejak kejadian lelaki aku kentut dalam selimut? Allah, pening kepala aku. Yang abang duk kentut dalam selimut tu buat apa tuan-tuan? Dahlah kentut sah, dia kibar tengah malam. Akak dah tak tahu saja duduk dalam selimut, pening dalam. Seminggu pening kepala dia kata. Dah sejak tu asing selimut senang. Yang merosakkan sunnah tu kita tuan-tuan. Dapat pahala sunnah kongsi selimut. Rasulullah dengan isteri dalam riwayat mandi bersama dengan isteri dia. Ini nak cerita pasal ukhuwah rumah tangga, ukhuwah rumah tangga. Rasulullah dengan anak-anak kecil, anak-anak kecil bila nampak Rasulullah, mereka panggil, ya Rasulullah. Rasulullah angkat anak-anak kecil, naik ke atas unta. Rasulullah turun di bawah, Rasulullah tarik unta, pusing keliling Madinah. Itu pemimpin, oh dahsyat tuan-tuan, itu Nabi. Tak ada orang boleh lawan Rasulullah. Tapi kita cuba untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di akhlak. Sebab itu tuan-tuan, apa saja yang kita buat, kalau tak bercanggah dengan agama, tuan-tuan buat. Macam buat sambutan maulid Rasul, orang kata bida'ah. Mana ada bida'ah? Tuan-tuan buat sambutan maulid Nabi, adakah bida'ah? Adakah kita buat maksiat ketika ini? Tuan-tuan buat perarakan, adakah saja-saja kita bergerak, kita diam? Sambil bergerak, kita selawat pada Nabi, betul? Dalam Islam, ada tak dalil kita berselawat kepada Rasulullah? Ada. Kemudian kita buat maulid Nabi, kita buat jamuan pula, kita bungkus bagi orang makan. Ada orang kata, apa ni bida'ah, menyusahkan masjid, menyusahkan orang. Tuan-tuan, ada tak dalil Rasulullah menggalakkan kita bagi makan pada orang? Dapat pahala sunnah. Ada tak Rasul, dalam Islam, Rasulullah menyuruh kita mendengar tazkirah, mendengar ceramah? Adakah kita buat sambutan maulid Nabi, kita tak ada apa-apa, kita dengar ceramah, kita dengar tazkirah? Dapat. Sebab itu tuan-tuan, akhlak ni, dia dapat dibina melalui tindakan kita, perbuatan kita yang buat mengikut arahan Allah dan telunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu jom kita sayang Rasulullah. Kita sayang Nabi tak macam Rasulullah sayang kita. Satu hari Rasulullah duduk dengan para sahabat. Rasulullah tanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, aku nak tanya kamu satu soalan dan kamu jawab, kata Rasulullah. Sahabat kata, baik ya Rasulullah. Kata Nabi, aku nak tanya kamu, tahu tak golongan yang paling aku rindu dan sayang? Kamu tahu tak para sahabat, ada satu golongan ni yang aku sayang, yang aku rindu, kata Rasulullah. Lalu sebahagian sahabat, dia angkat tangan, dia jawab, ya Rasulullah, kami tahu jawapan, siapa yang kau paling sayang dan rindu? Sudah pasti kau sayangkan para Nabi, para Rasul, ya Rasulullah. Mereka sepertimu, ya Rasulullah, berjihad mempertahankan agama Allah. Mereka berhempas pulas untuk Allah. Mereka ikhlas dengan Allah, berjuang menegakkan agama yang benar. Sudah pastilah kau rindukan mereka. Kata Rasulullah, itu para Nabi, sudah tentu aku sayang mereka. Tapi kata Rasulullah, ada lagi golongan yang paling aku rindu dan sayang.
Sahabat kata, mungkin kalau bukan para nabi, para malaikat ya Rasulullah. Engkau berbaik dengan Jibril ya Rasulullah. Cukup baik kamu dengan para malaikat ya Rasulullah. Malaikat semua mengenalimu ya Rasulullah. Mereka menjadi perantaraan wahyu kepadamu ya Rasulullah. Sudah pasti engkau sayangkan para malaikat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu para malaikat sudah pasti aku rindu dan sayang. Tapi ada lagi golongan yang paling aku rindu dan sayang. Sahabat tengok kiri dan kanan, kalau bukan para nabi, kalau bukan para malaikat, mesti kami, kata para sahabat ya Rasulullah, sudah pasti engkau sayangkan kami ya Rasulullah. Kami berjuang denganmu ya Rasulullah. Kami angkat senjata bermati-matian, sahabat kami syahid mempertahankan agama Allah. Ada sahabat kami tangannya putus ya Rasulullah, ada sahabat kami kakinya putus ya Rasulullah, untuk menyebarkan dakwah Islam. Sudah pasti engkau akan rindukan kami ya Rasulullah. Nabi tundukkan pandangan, Nabi angkat kepala dengan para sahabat, air mata Nabi basah dekat pipi Nabi. Apa kata Rasulullah? Kamu adalah sahabatku, tapi golongan yang paling aku rindu dan sayang. Mereka tak kenal aku, aku tak pernah jumpa dengan dia, dia tak pernah melihat aku, tetapi dia mengamalkan sunnahku. Itulah umat akhir zaman kita. Nabi sayang kita ni tuan-tuan, sampai mengalir air mata Nabi sebab rindu dan sayang kepada umatnya. Tapi hari ini tuan-tuan, kita kata kita sayang, termasuklah saya tuan-tuan, kita kata kita sayang Nabi, kita cinta Nabi. Adakah kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak air mata kita menangis mengenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu tuan-tuan yang ada duit ni, yang banyak duit, lepas pencin duit banyak, jangan sayangkan duit. Kalau boleh pergilah Mekah, pergi Madinah, ziarah Nabi. Rasulullah kata, siapa yang menziarahi aku selepas kewafatanku seolah-olah seperti dia menziarahi aku seperti sewaktu aku hidup, sama. Ha, sebab itu jom kita ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu automatiklah tuan-tuan bila sampai kat tanah haram mesti menangis. Betul tuan-tuan? Ada tuan-tuan gelak, tak menangis. Ya Allah, macam ni Kaabah, ya Allah. Saya bawa orang pergi umrah, ada makcik first time pergi, umur dekat 60. Astagfirullah, aku tak belum. Resyat. Ada seorang orang Negeri Sembilan, Pak Long, Pak Cik tu. Dia menangis sampai-sampai-sampai dia menangis. Rupanya, dia cerita sebelum 2 hari nak berlepas, dia dengar khusus umrah. Ustaz tu cerita, kalau kita jahat dekat Malaysia ni, sampai Mekah tak nampak Kaabah. Daripada dalam flight dia tanya saya, ustaz betul ke ustaz kalau kita banyak dosa Kaabah mungkin kita tak dapat tengok? InsyaAllah abang, niat abang kena elok, kena betul. Dosa saya banyak ustaz. Dalam flight dia dah melalak dah. Allah, nak tengok Kaabah ustaz, nak tengok Kaabah ustaz. Saya kata belum sampai lagi, insyaAllah. Dah sampai nanti nampaklah. Betul ke ustaz? Betul. Sampai-sampai tuan-tuan, dia menangis tak berhenti. Tak nampak Kaabah tu. Saya tak nampak lagi ustaz. Allah melalak dia. Dah 2 hari tak nampak, dia menangis. Saya kata, bang, yang ni Madinah. Kaabah insyaAllah minggu depan kita pergi. Patutlah saya cari 3 hari tak jumpa Kaabah ustaz. Nak tanya orang malu, dia kata dia menangis 3 hari tu lah. Dia kata Allah Ta'ala balas dosa, Allah Ta'ala balas. Saya kata, bang ni baru Madinah ya, kita jumpa Nabi dulu. Lepas habis 4 hari insyaAllah kita buatlah umrah di sana insyaAllah. Oh, baru sampai, baru sampai insyaAllah. Nampak tuan-tuan? Seronok pergi ke sana, ziarahlah tuan-tuan. Kita ke Jepun pergi, update dalam WhatsApp, alhamdulillah sejuknya main salji di Jepun. Tuan-tuan ada duit tuan-tuan, Nabi kata sebelum pergi ziarah 3 tempat ni, tak payahlah nak bangga pergi ke mana-mana tempat. Apa dia? Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Tuan-tuan pergi. Tuan-tuan dah pergi Mekah, Madinah dah, ada duit sikit lagi, pergi ziarah Baitul Maqdis. Nah, hukum umrah yang pertama sama seperti hukum buat haji, wajib. Bukan umrah tu sunat, umrah kedua baru sunat, umrah pertama tu wajib. Ha, mana tuan-tuan pergi ziarah, hukum buat umrah ni kira hampir wajib lah. Mana tuan-tuan ada duit, belum lagi nak panggilan haji, pergilah umrah dulu, ziarah dulu, kenal-kenal. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, saya nak bawa lagi satu kisah tuan-tuan. Ada satu orang anak muda, saya nak mengajak kepada anak-anak muda di luar sana yang ada pada malam ni. Ada seorang anak muda, dia ni cukup hebat dia dengan Nabi. Umurnya belasan tahun, umur dia belasan tahun ni tuan-tuan.
Dia sayang Nabi cukup hebat. Dia ayah dia telah syahid di medan perang. Dia ni adik-beradik seorang, dia duduk dengan mak dia. Satu hari dia minta izin kepada mak dia, tak nak duduk di rumah, nak tidur dekat masjid Nabi SAW. Duduk dekat masjid Nabi. Bila dia duduk dekat masjid Nabi, dia selalu, dia tidur betul-betul, dia menghadap pintu rumah Nabi. Dia tidur dekat masjid Nabi, pintu rumah. Sahabat ni tegur, wahai budak, kenapa kamu tidur dekat masjid Nabi? Aku nak aku dekat dengan Nabi. Tapi kenapa kamu asyik melihat dekat pintu rumah Nabi? Apa kata anak ini? Dia kata, wahai sahabat, aku nak setiap hari, akulah orang pertama akan melihat Rasulullah. Waktu Rasulullah keluar daripada rumah, akulah orang pertama akan tengok Nabi SAW. Dia cinta dengan Nabi ni cukup hebat. Dan Rasulullah suka kepada dia ni. Sebab apa? Dia, Rasulullah suruh dia buat urusan cukup cepat. Hantar surat, dia jalan pun laju. Dia ni, seorang anak ni, dia ni jalan dia pantas. Badannya kurus, dia jalan laju. Sahabat tanya, kenapa jalan laju sangat ni? Tak pernah kami tengok kamu jalan slow ni. Kamu jalan terlalu pantas. Aku nak segera menunaikan arahan Nabi dan aku nak segera pulang ke masjid Nabi. Aku nak tengok Nabi. Dia sayang Nabi cukup hebat, tuan-tuan. Satu hari, tuan-tuan, Nabi bagikan satu tugasan. Nabi kata, wahai anak, ada satu tugas untuk kamu. Kamu bawa urusan ni pergi dekat ujung Madinah. Pergi dekat bandar kat ujung sana. Hantarlah di sana. Dia pun pergi berjalan mengikut arahan Nabi, jalannya pantas. Dalam riwayat, tengah-tengah dia berjalan ni, tuan-tuan, tiba-tiba pintu orang Arab tak macam pintu rumah kita. Pintu rumah kita dengan sliding door, pintu besi, security door, 11 lock, oi, macam-macam. Orang Arab ni, tuan-tuan, dia pintunya biasa. Dalam riwayat dia tu, pintu rumah tu terbuka dan ada langsi. Ketika dia lalu, dia terpandang dekat rumah tersebut dan nampak di belakang langsi kelibat seorang wanita, seorang perempuan yang sedang mandi. Dia tak nampak tapi nampak macam kelibat. Dia terpandang, lalu dia patah balik, dia sebut astaghfirullahalazim. Tiba-tiba dia ni menangis. Dia kata, aku ni dah derhaka dengan Nabi, aku bawa urusan Rasulullah tapi aku buat maksiat ketika aku nak bawa urusan Rasulullah. Aku takut Allah Ta'ala murka, aku takut Nabi marah. Tuan-tuan tahu, dia settlekan urusan, dia tak balik jumpa Nabi, dia lari keluar daripada Madinah sebab dia takut nak menghadap Nabi. Bukan tengok, ternampak. Ni orang yang jiwa je dengan Nabi. Dia takut sangat ni, takut Rasulullah tahu yang dia melihat maksiat. Sedangkan dia ni tak buat maksiat, hanya terpandang kelibat. Dia rasa macam berdosa betul dengan Rasulullah. Dia lari ke hujung Madinah. Sampai beberapa hari Rasulullah tunggu anak ni, sampai risau Nabi SAW. Rasulullah tanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, kamu nampak tak anak ni, anak Abdul Rahman ni, kamu nampak tak dia ni yang bawa urusan aku 2-3 hari ni, kamu nampak tak? Kata sahabat, kami tidak melihat dia, ya Rasulullah. Dalam riwayat disebut, Umar dan Salman Al-Farisi diarahkan oleh Nabi berdasarkan wahyu daripada Allah. Sahabat ni cari satu Madinah, tak jumpa. Tapi wahyu daripada Allah, Rasulullah kata, wahai Salman, wahai Umar dan sahabat-sahabat yang lain, kamu pergilah ke Mekah, perjalanan nak ke Mekah. Ada dua gunung, Mekah dan Madinah. Ketika itu, budak ni duduk di situ. Jauh dia lari, tuan-tuan. Antara dua gunung ni, Mekah dan Madinah, dia lari sampai ke sana. 40 hari, dalam riwayat 40 hari tak balik. Allah, sebab takut. Takut dia dosa tu. Sampaikan dekat sana, tiba-tiba tempat yang diberitahu kepada Rasulullah, Umar dan Salman pun sampai. Ketika itu tidak dapat melihat apa-apa, melihat padang pasir yang begitu panas. Tiba-tiba daripada jauh ternampak satu bayang-bayang warna hitam. Dan Umar dan Salman Al-Farisi menghampiri bayang-bayang itu. Ternyata ada seorang pakcik sedang mengembala kambing. Dua gunung tersebut ada orang mengembala kambing. Nampak bayang-bayang hitam, dia pun pergi. Wahai pakcik, kami mencari, kami membawa utusan Rasulullah, kami mencari seorang budak umurnya belasan tahun. Dia ni jalannya pantas, badannya kurus. Kamu melihat tak? Kata pakcik tadi, kalau kamu kata berjalan pantas, aku pernah tengok budak tu. Tapi kalau kurus ni, dia bukan kurus biasa, tapi dia sangat kurus. Badannya sangat kurus, sangat kering. Sayyidina Umar kata, mungkin ya, mungkin tidak. Kata Umar, di mana kamu nampak budak? Hari-hari dia akan turun daripada gunung itu, aku akan panggil dia, memberikan dia satu segelas susu, lalu dia bawa naik ke atas. Dia ni pun takut dengan aku, dia ambil, dia terus lari naik ke atas. Kata Umar, mungkin ya, mungkin tidak. Boleh tak kamu panggil dia ni, budak ni turun ke bawah, kami nak tengok budak tu.
Kata pak cik tadi, boleh ya Umar, tapi kamu dengan sahabat-sahabat Nabi kena bersembunyi di bawah satu batu, di belakang batu, sebab dia ni paling takut dengan orang. Kata tak apalah. Umar dan Salman pun bersembunyi, lalu dipanggil anak tadi. Anak tadi pun turun dalam keadaan tubuhnya begitu lemah, turun ke bawah, ambil saja bekas. Kata Salman, kata Umar, memang betul anak ini urusan Nabi. Lalu kita ambillah, bawa kepada Rasulullah. Tiba-tiba Umar pun tengok-tengok anak ini lari, naik ke atas, dia panggil, ya Abdul Rahman, mari sini ya Abdul Rahman. Ketika itu ni tuan-tuan, dia toleh ke belakang, siapakah kamu? Aku sahabat Nabi, aku Sayyidina Umar. Dia lari naik ke atas tuan-tuan. Dia kata, aku tak nak jumpa dengan Rasulullah, aku berdosa dengan Rasulullah, aku berdosa dengan Allah. Dia takut ni tuan-tuan, dia takut. Tubuhnya lemah, Umar pun mengejar, lalu dapatlah tangkap. Aku tidak membawa kamu kepada Rasulullah. Jom kita pulang dulu ke rumah. Pulang ke rumah tuan-tuan. Mak dia sedang uzur. Mak dia pun dah tua apa semua ni. Dah tak apa sihat. Kemudian Umar pun datang jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami jumpa sahabat ni ya Rasulullah. Kamu jumpa di mana? Tempat yang kamu bagi tahu ya Rasulullah. Tubuhnya lemah ya Rasulullah. Nak tak aku bawa berjumpa denganmu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tak payah wahai Umar dan Salman. Aku yang akan pergi ziarah dia ni. Tak payah kau bawa dia ke sini. Nabi pergi ziarah budak ni. Lemah dia. Nabi angkat kepala dia, letak atas paha Nabi. Budak tu angkat kepala, letak atas tanah. Nabi angkat balik, letak atas paha. Dialihkan, letak atas tanah. Nabi tanya, wahai sahabat, wahai anak, kenapa kamu buat sedemikian? Aku rindu dan sayang pada engkau. Apa dia? Ya Rasulullah, wajah aku yang mulia ini ya Rasulullah tak layak berada di atas pahamu yang mulia. Wajah aku ini yang hina ni ya Rasulullah tak layak berada di atas pahamu yang mulia ya Rasulullah. Nabi tak faham. Nabi kata, wahai anak, kenapa? Apa yang sedang berlaku? Ceritakan kepada aku. Ya Rasulullah, sewaktu aku membawa urusanmu ya Rasulullah, aku ternampak maksiat ya Rasulullah. Aku takut Allah Ta'ala melanatku ya Rasulullah. Aku takut kamu marah ya Rasulullah. Aku rasa berdosa ya Rasulullah. Beratnya dosa aku buat ya Rasulullah. Sebab itu aku tinggalkan, aku tinggal tak nak bertemu denganmu ya Rasulullah. Ampunkan aku ya Rasulullah. Mintalah Allah Ta'ala ampunkan dosaku. Rasulullah angkat tangan, Rasulullah meminta ampun kepada Allah agar dosanya diampunkan dan Allah Ta'ala memakbulkan. Budak ni tidak ada dosa tuan-tuan. Dia mati atas riba Nabi SAW. Dia meninggal. Dalam riwayat, bila dia meninggal, Nabi solatkan dia, Nabi mandikan dia, Nabi talqinkan dia, Nabi kubumikan dia, Nabi buat semua, Nabi urus. Dan Nabi angkat seorang diri tubuh badan anak ini. Nabi berjalan sampai terjengkit-jengkit kaki Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu mengangkat jenazah anak ini sambil kakimu mengelak sesuatu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wallahi, ketika aku mengangkat anak ini, terdapat penuhnya malaikat yang bersama mengiringi jenazah anak ini. Allah, tuan-tuan. Orang yang takut bermuat maksiat, sebab apa tuan-tuan? Bukan dia buat, ternampak, terasa dia membuat maksiat dengan Allah dan Nabi. Sebab itu tuan-tuan, orang yang cinta Allah dan Nabi ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat rasa sikit, buat sikit saja dia terasa berdosa dengan Allah, dengan Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan, banyak mana pendosa kita, tapi tuan-tuan kena ingat, banyak lagi pengampunan Allah kepada hambanya. Apa saja dosa yang tuan-tuan tak pernah buat, apa saja dosa yang saya tak pernah buat, ustaz, saya buat dosa macam-macam ustaz. Kalau saya cerita dengan ustaz, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa saya ustaz. Tuan-tuan kena ingat, dalam satu riwayat, dalam satu hadis, kata Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sampaikanlah kepada Rasulullah, katakanlah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besar mana pun dosa yang pernah dia lakukan, banyak mana pun dosa yang pernah dia lakukan sepanjang hidup dia tuan-tuan, banyak dosa yang dia buat, tetapi saat-saat akhir dia nak meninggal dunia tuan-tuan, tangan tak boleh mengangkat, kaki tak boleh melangkah, mata tak boleh buka. Ketika saat akhir dia nak meninggal dunia dalam keadaan dosa yang banyak, tiba-tiba Allah Ta'ala jentik hatinya bertaubat kepada Allah. Hatinya ketika itu ikhlas bertaubat kepada Allah. Ketika itu Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa, dosa umat Nabi Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala tak pernah bosan mengampunkan dosa kita, tapi kadang-kadang kitalah bosan untuk minta ampun dan minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jom kita sayang Rasulullah. Apa saja dosa kita buat, tapi kalau kita bertaubat, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Boleh tuan-tuan ya? Kita dah pukul berapa tuan-tuan? Pukul 9. Sebelum jam ni berzikir lagi sekali, eloklah kita berhenti tuan-tuan. Ya. Kita pun ceramah tak boleh lama kan, SOP kan tak pasal-pasal keluar kan 1000 seorang. Allah.
Tak adalah tuan-tuan eh. Sebab saya perasan tuan-tuan pun kaki tak boleh bersila lama. Ada akak saya perasan mata saya tengok kaki kanan duduk bawah, dia dah bertukar dah kaki kiri duduk atas. Ha, saya takut dia orang mencangkung nanti insya-Allah mudah-mudahan. Sebelum dia mencangkung tuan-tuan, kita berhentilah insya-Allah. Jika ada kelapangan rezeki waktu yang lain, kita berjumpalah di lain masa dan ketika. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan yang sudi hadir pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah. Nabi kata doa orang yang musafir itu mustajab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan doa saya doa antara doa mustajab. Disebabkan musafir saya pada malam ini, saya doakan tuan-tuan dengan keberkatan Allah Ta'ala yang ada pada malam ini. Saya doakan tuan-tuan diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah SWT. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umur, diberikan umur yang barakah, dijadikan hamba Allah yang terbaik dunia akhirat. Ya Allah, jika ada dalam kalangan jemaah dalam surau ini, ya Allah, yang sekiranya ada kesakitan, ya Allah, engkau angkatlah sakitnya, ya Allah. Kau ringankanlah kesakitannya, ya Allah. Jadikan dia suami yang soleh, isteri yang solehah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Ya Allah, jika ada dalam kalangan jemaah ini, ya Allah, hatinya gundah gulana, ya Allah, gelisah, ya Allah, tak tenang, tak tenteram, ya Allah. Ya Allah, kau campakkanlah sakinah, mawaddah, rahmatmu, ya Allah. Satu saja rahmatmu kau berikan kepada manusia, ya Allah, manusia itu akan hidup bahagia selama-lamanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau panjangkanlah umur mereka, ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada mereka, ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan kau jadikan hati-hati ahli jumaat ini hati-hati yang bersatu, ya Allah, tidak berpisah, ya Allah, yang menjadikan hati mereka bersatu teguh bercerai roboh, ya Allah. Jauhkanlah sifat mazmumah, dengki, sombong, hasad dan juga sebagainya, ya Allah. Wujudkanlah kasih dan sayang, ya Allah, antara kami, ya Allah. Jadikan hubungan silaturrahim yang berpanjangan sampai ke akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama dengan junjungan besar Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami pencinta Allah, pencinta Rasul kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan junjungan besar Nabi kami, ya Allah. Jangan kau pisahkan kami dengan Rasulul kami, ya Allah. Jangan kau jauhkan kami dengan Rasul kami, ya Allah. Jadikanlah kami antara orang yang terpilih minum air daripada telapak tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat nanti, ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga, jauhilah kami dan keturunan kami, ahli keluarga kami, anak isteri kami, sahabat-sahabat kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya juga tuan-tuan, mudah-mudahan kita beroleh kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا